Satu, teman-teman pers yang saya hormati, jadi atas perintah dan seizin Bupati Kendal, saya Kepala Dinas Kesehatan diminta untuk menyampaikan berita terkait dengan data pasien COVID-19 yang dirawat di salah satu rumah sakit di Kendal yang sudah terkonfirmasi positif. Datanya kita dapat kemarin, pasien inisial R, umur 10 tahun. Laki-laki, alamat Kecamatan Kaliwungu Selatan, riwayat perjalanan dari Solo tanggal 28 Maret 2020, kemudian dirawat di rumah sakit tanggal 31 Maret sampai 4 April. Gejala demam dan batuk. Tanggal 4 April dipulangkan karena kondisi klinis sudah membaik. Hasil pemeriksaan swab PCR positif COVID-19. Saat ini yang bersangkutan sudah dijemput dan kembali dirawat di rumah sakit. Petugas puskesmas di Kaliwungu Selatan sedang melaksanakan kontak tracing untuk mengetahui ada berapa orang yang selama ini kontak erat dengan yang bersangkutan. Kalau kami sudah dapat datanya, akan kami informasikan lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.